Hai sobat semuanya, selamat datang di permainan Beli Yang Baik. Saya adalah Nugi sebagai host untuk permainan ini, dan saya nggak sendirian karena ada teman-teman istimewa. Kita sambut kehadiran yang pertama, Rai dan Dila. Dan yang kedua, inilah Abdur dan Rin. Yang ketiga, Tim Hop, Manda, Gula dan Jana. Jadi di game ini akan dibagi 3 babak, dan setiap babak peserta akan diberikan instruksi untuk mengambil barang-barang yang sesuai dengan kategori yang ditentukan. Dan kelompok yang paling banyak mengumpulkan barang-barang yang sesuai dengan kategori, itulah pemenang. Jelas teman-teman? Jelas. Babak pertama adalah kategori barang-barang yang mengandung minyak sawit. Waktunya cuma 2 menit. Siap? 1, 2, 3. Oke. Susu. Oh, margarin pasti ada. Kecap mungkin iya. Kayaknya iya. Iya. Fattening itu masih gue pom. Yogurt. Oke. Sabun-sabunan mana ya? Margarin nih. Oh ya, ini sawit, minyak goreng sawit. Oh, ini minyak semua ini. Ini sawit semua pasti ya. Yuhu, masuk 1 menit. Go. Kamu lari duluan. Oke. Puding susu ada nggak ya? Ada tuh biasanya. Nggak, odol-odolin shampoo. Oh iya. Shampoo udah? Lu udah ambil shampoo udah, belum? Udah. Ini pasti sawit nih. Benar. Pembersih ini nih. Benar. Sabun nih. Ini magic cracker dulu ya udah. Sampo memang ada. Iya, karena di sampo itu sawit, Bang. Ini. Ya. Udah mau habis ya. Yaudah. Banyak ya, udah enggak apa-apa. Udah banyak. Minyak yang sendiri enggak boleh. Ya. Eh, boleh kan? Iya, boleh dong. Minyak goreng sawit. Ya enggak aja sih. Minyak goreng sawit. Oke, waktu! Masih, iya sih. Ada ya? Ambil. 5, 4! Buttercream, hampir pasti iya juga. Denom! 3, 2, semua kembali! Dari tampilannya sih kelihatannya yang paling banyak, yang orang yang paling banyak. Oke, cek dulu semua barangnya. Susu? Iya, ini minyak kelapa sawit. Nah, kita tahu kan biasanya kue-kue kering tuh juga kan. Dan adalah sabun juga, sabun cuci, biskuit. Dan ini yang setiap pagi kita gosok gigi. Nah, coba kasih 7 barang-barang yang mengandung minyak sawit. Yang jelas ini ya, yang pertama ya. Oke. Ngetan sih orang enggak tahu ini sawit. Jelas-jelas ada tulisannya. Rai dan Dila. Oke, coba Dila yang mana aja? Ada vegetable oilnya, yogurt yang vegetable oilnya juga, okay. Sama glycerilnya. Oke, okay, pemenang untuk babak pertama diraih oleh Tim Ho. Kita baru tahu ternyata produk turunan dari sawit itu banyak sekali ya. Iya, yang awalnya saya pikir tuh sawit itu cuma ya minyak sawit doang. Sawit-sawit itu jadinya cuma minyak doang. Saya pikir seperti itu. Ternyata di sini Anda baru tahu kan? Iya. Ada di sampo, ada di odol, sabun cuci, sabun pel. Banyaklah semua produk-produk yang kita pakai dari bangun tidur sampai mau tidur. Banyak sekali. Yang artinya kalau kita bayangkan keseharian kita, kalau tanpa produk sawit juga kayaknya agak susah juga ya. Kita sekarang sudah masuk ke babak kedua untuk mencari barang-barang yang ramah lingkungan. Siap! Siap!
minim plastik. Minim plastik. Okay. Yang kedua adalah zero waste dan organik serta eco label. Waktunya 2 menit. 1 2 3. Tiba-tiba hancuran dong. Sekali orang. Sangat ramah lingkungan. Oke, apalagi kamu lari aja. Iya, oke. Terus kita jangan kita ke arah situ. Yang arah mana bukan sebentar, ini ada di punya ada logo labelnya ya? Ya ada ini ada. Ada labelnya, ayo kita kesana. Ini tisu harus selesai. Tisu bambu. Nah ini. Ayo. Oh iya merek lokal. Ayo. Ini ikan nggak ada. Udah. Ikan nggak ada lambangnya susah. Oke, ASC, MSC. Berat. Ini sayur-sayuran ini. Sayur ini mau nggak? Kalau ada logo ini segar setiap hari, bisa kan? Produk yang ada logo sama lingkungan dan nggak sekali pakai. Oh di sini nih. Nah ini. Kayu. Nah. Kayu udah pasti. Sabar. FSC. Ramah lingkungan ini. Produk kayu. Kayu udah pasti. 30 detik lagi. Ayo. Kita harus cari yang organik ini. Ini ramah lingkungan. Ini tidak ada ramah lingkungannya. Cuman ini ada logo MUI. Biar orang-orang cari dunia, kita cari akhirat. Tidak bagus, apa-apa. Bagus, tidak bagus. Apa-apa. Sangat bagus sekali. Yang banyak dong apa? Kalau lokal, yang banyak label MUI. Nggak ada MSCI. Ternyata mencari produk-produk yang harus ramah lingkungan itu sangat sulit sekali sepertinya ya. Betul sekali, karena produk-produk ini tidak bisa berbicara. Hai, saya ramah lingkungan. Tidak begitu. Kita harus lihat-lihat sendiri. Harusnya kode ini. Sabar. Sabar dong belum ini. Sabar dong. Nih, bawang. Nih, nanas. Kembali. Ayo. Babak kedua udah selesai. Dan ternyata 2 menit sudah berlalu. Kita tanya sekarang, apa yang sudah mereka dapatkan? Tadi, babak ini kategorinya apa? Ramah lingkungan. Yang lo ambil barusan apa aja? Yang jelas yang ramah lingkungan yang pertama adalah pisang ya. Ya. Ini sangat ramah lingkungan. Benar. Semua bisa diurai oleh tanah. Benar. Ini sendok kayu. Dan kebetulan kita nemu kode. Kodenya. Ini artinya FSC. Rai dan Dila. Ini tadi yang apa? Perikanan yang ramah lingkungan. Oh, langsung ada 2 label. Oh. FSC juga. Tisu-tisunya. Tisu dari bambu. Keren. Organik semua produknya, organik. Ini organik lokal, organik lokal. Kantong untuk belanja. Ambil buah. Iya, ya, bisa dipakai untuk ambil buah. Ini tumbler. Keren. Ini tepuk tangan dong. Luar biasa. Sekarang ke pemenang babak pertama tadi. Kita lihat. Sayur-sayuran, buah-buahan. Organik, masuk. Tapi sayangnya pakai plastik. Plastiknya saya. Terus apa lagi yang ini ada buat belanja. Ini ketemu ya, juga tempat buat belanja, tas belanjaan. Wah. Tapi kok kalian banyak orangnya cuma segini? Tumben. Untuk mencari produk-produk yang ramah lingkungan ternyata lebih sulit. Enggak ya, kita maksudnya ada tapi yang sulit. Dan mungkin solusinya yang tadi Ido Pradi bilang juga, jadi kalau misalnya bisa ada seksi-seksi atau bagian-bagian tertentu. Iya, jadi udah di section ya. Iya, yang udah ramah lingkungan, organik atau ramah lingkungan itu akan sangat memudahkan kita sih. Di babak kedua yang berhasil adalah Rai dan Dila. Dan sekarang kita udah masuk ke babak yang terakhir. Nah, ini bakalan seru banget karena waktunya lebih panjang, yaitu 3 menit. Challenge-nya adalah mencari barang-barang yang mengandung minyak sawit berkelanjutan. Ciri-cirinya yang gampang adalah berlabel RSPO atau ESPO. 1, 2,
3. Kelapa sawit, tapi dia bertanggung jawab nih, coba deh kamu. Harusnya sih yang coba apa, ada sustainable palm oilnya itu. Ya kita coba yang cek yang minyak-minyaknya aja dulu. RSPO, ISPO. ISPO, pokoknya dia punya lambang gitu. Cek yang minyak dulu. Kamu cek sana atau cek sini? Ya. Margarin. Margarin. Nggak ada tuh RSPO. Ini mau coba bawa aja nggak, terbuat dari minyak kelapa? Nggak ada. Dia kalau nggak cek yang produk kecantikan. Dari kita ambil. Minyak kelapa sawit. Nah ini minyak semua ini. Coba ada nggak? Itu satu pun nggak ada. Coba yang sabun. Iya, coba. Kamu cek di situ. Oh ini. Tapi nggak ada lambang RSPO atau ISPO ini nggak? Tulisannya sih vegan. Susah banget nyarinya, nggak ada. Coba yang beda. Mie instan juga kan harusnya. Untuk kelanjutan. Ini harusnya ada nih. ISPO nggak ada. Lan, ada nggak? Dia dua kali penyaringan sih. Berkelanjutan dong, satu kali, dua kali. Dua kali, ya. Itu dalam satu kali masak, bisa jadi. Masuk akal. Karena ada produk-produk yang dia sudah bersertifikat tapi dia tidak kasih logo. Kenapa ya? Tidak tahu, dia tidak kasih logo. Sulit sekali ternyata. Coba yang 5, 4, 3, 2. Babak ketiga atau babak terakhir sudah selesai 3 menit. Yeah. Jadi, apa yang akan kita temukan dalam 3 menit? Peserta-peserta teman-teman istimewa saya adalah menemukan more or less nothing. Perintahnya apa? Mencari yang ada sawitnya berkelanjutan, RSPO atau ISPO. Kita udah coba cari sebisa mungkin yang organik, yang vegan, semuanya enggak ada lagi. Yang mendekati juga ada ya, kita pikir ya. Oh, ini kemungkinan mungkin ada dia dengan kelapa sawit. Apa namanya yang bertanggung jawab gitu, tapi nggak ada labelnya. Nah ini aku mau tahu ini sawit yang berkelanjutan. Sawit sudah pasti ini minyak sawit berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Ini dia mirip sih memang. Ini logonya ini sudah ada, cuman tulisan RSPO-nya aja tidak ada. Benar. Logonya sudah ada nih, dan dia kakak Nogi dia dua kali penyaringan. Arti berkelanjutan. Artinya setelah kita pakai goreng pisang, kita bisa lanjut goreng tempe. Bisa lanjut goreng ikan. Dia berkelanjutan. Ini kenapa dilapisin sama Marai? Bukan, ini kan karena kita lihat lagi-lagi asumsi kayak produknya memang dibuat organik, terus lokal yang memang bagus, ramah lingkungan gitu. Kita berasumsi sebenarnya ini minyak kelapa sawit berkelanjutan, tapi nggak ditaro labelnya. Kenapa? Ya, masih gitu. Indie, dia masih indie. Label. Jadi nggak ada label? Belum ada label. Nggak ada label sama sekali. Di sini nggak ada label? Nggak ada. Nggak ketemu? Nggak nemu sih. Jadi kita paling benar emang tim hoax sebenarnya. Sekarang aku pengen nanya sama teman-teman semua. Tahu nggak apa yang disebut dengan minyak kelapa sawit berkelanjutan? Berkelanjutan itu mungkin maksudnya to be simple, yang bertanggung jawab gitu. Jadi lahan yang dipakai, jadi ya pasti produk banyak sekali kan pakai kelapa sawit. Ya nggak apa-apa gitu, tapi yang bertanggung jawab, yang memang di lahan yang sesuai, yang pada tempatnya gitu. Ya berbagi gitu, jadi bukan hutan makin dikikis. Tepuk tangan dong. Gak boleh greedy. Tapi kalau tadi kenyataan yang kita temuin kan, sekarang kan kita nggak nemuin tuh labelnya. Yang sudah disahkan sebagai label yang menunjukkan sawit yang berkelanjutan, nggak ada RSPO ataupun ISP. Pada pengen nggak sih beli produk sawit yang ada label? Mau. Berarti ada ya keinginan beli? Ada. Tapi kenyataannya nggak ada. Kita udah bisa lihat sendiri nih, keranjangnya cuma begini. Ini semuanya asumsi. Kita tuh butuh apa supaya kita bisa beli? Ya kita butuh ya logo apa labelnya itu. Labelnya ditaro di produk-produk di kemasan. Ya, biar kita bisa lihat. Atau mungkin ada satu rak khusus. Minyak sawit berkelanjutan. Berarti ada satu hal yang berarti kita harus bisa simpulkan hari ini, saudara-saudara.
Karena ternyata teman-teman di sini mau berusaha untuk menjadi pembeli yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Dan ternyata kita masih butuh dukungan para produser, terutama yang turunan dari sawit, mempunyai label RSPO maupun ISPO di produk-produknya, benar nggak? Benar. Dan semoga ini semuanya bisa terjadi segera. Amin. Amin. Nah, beri kami pilihan sehingga kami beli yang baik. Sampai jumpa. Salam Bumi Lestari. Salam beli yang baik. Jadi akan lebih bijak kalau kita itu sebenarnya mencari produk turunan sawit yang dia itu ramah lingkungan. Benar, itu dia. Kita pengen sebenarnya bisa untuk tahu persis mana yang minyak kelapa, menggunakan minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan, mana yang enggak. Tapi ya justru gara-gara pengalaman ini, kita baru sadar, oh iya ya, sesulit itu ternyata menemukannya. Semoga lah ya kedepannya ada ya eco labelnya itu, eco labelnya itu lebih banyak, please. Yes, karena udah banyak sekali kebutuhannya itu ada dalam semua aspek kehidupan kita. Tolonglah minyak kelapa sawit dan turunannya segera ditaruhkan eco label. Jangan takut kalau itu minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, itu pasti hal yang kita positif. Support. Ya. Kepada bapak-bapak produsen, ibu produsen semuanya, tolong beri kami pilihan. Beri kami pilihan agar kami bisa beli yang baik, beli yang ramah lingkungan. Betul.